kira nampak pula burung ni. Baik, cepat eh, cepat. Oh, masak lah ini. Masak. Assalamualaikum guys. Ya, hari ini kita masak hasil buruan burung punai, burung tepukur. Kita akan masak merah. Okay. Ini burung kita goreng dulu. Kita campur dengan tepung kanji dan juga rempah-rempah. Enak kita. Ini juga eh. Yang ini untuk ros merah, ada tiga sekawan, ada pandan, ada daun kari, dan juga kita masukkan ke semua. Oh, ini tukang masak terjunnya, yang ini style. Ini ada bawang merah, bawang besar, serai, juga dengan yang tiga sekawan tadi itu, kayu manis, bunga lawang, dengan halia, bawang putih, daun kari. Semua kita goreng, kita tumis.
sampai layu dan juga naik bau. Okey, bila semua tumisan kita ini sudah layu dan bau naik, kita masukkan rempah. Ini style Hawa nih. Yang ini kita tumis sampai minyak pecah, ya. Baik, ini hasil setelah kita goreng. Ini kita salut dengan tanpa kari sedikit, tanpa kunyit, dengan tepung kanji, dengan juga perasa. Oke, dapat. Yang ini dan juga ini biasanya sambal. Okay, baik, tuan-tuan dan puan-puan, inilah resepi saya burung masak merah saiz kawal. Ini untuk makan ramai-ramai. Thank you.